Nak kena tu. Tak ada. Actually saya jumpa dia je lepas crash tu. Ha. Saya jumpa dia sebab dia patah bahu. Dia macam dia sedih apa semua. Kita orang okey je. Oh. And lepas tu tiba-tiba malam semalam dia mesej saya dia kena serang gitu. Saya pun tak tahu. Okay. Saya pun tak tengok dia punya tu. Saya tengok dah 10,000 dah komen kan. So saya harap apa ni netizen tu stop lah buat benda tu kan, sebab benda tu akan menjejas kita orang juga kan, sebab things memang happen. Body contact tu biasa dalam Karen, and actually dia tak ada attention untuk hentam saja sebabkan G-force tu, bila ada body contact G-force tu nampak macam dia naik. Tapi Karen benda tu biasa, tinggal jatuh kan, tak jatuh je. Sepenuh maaf tu betul ke dia buat? Tak adalah dia TikTok buat dekat dia punya TikTok. TikTok tu kan TikTok dia. Ah, tapi dia cakap dengan saya benda tu. Kita orang jumpa lepas race tu. TikTok tu biasa lah. Orang ni kan buat cerita. Tapi saya dengan dia okey je. Kita orang ambil lumba apa semua. Saya pun tak ada masalah dengan dia apa semua. Karen biasa memang ada body contact apa semua. Cuma maybe daripada mata penonton kot nampak macam dia sengaja apa semua kan. Tapi yelah, everyone nak menang kan. So Tak ada dendam. No hot feeling. So, kena serang kau-kau lah dia kata. Oh, dia kata dia yang saya macam terasa tu, kata dia ingat Malaysian people is nice. Saya kata, saya baik kan dia. Saya kalau datang Japan, dia bawa saya jalan apa semua. Dia bawa saya pergi mana-mana. So, bila dia gitu, saya macam bersalah gila dengan dia. Shinji tu. Dia mesej saya. Saya ada mesej dia. Dia cakap yang dia ingat rakyat Malaysia nice kan. Saya macam orang malu pun. Sumpah. Sumpah. Bubuh lagi syah netizen. Bubuh lagi. Itu yang saya buat statement gitu tu, jaga bahasa apa semua kan. Itulah dia, sebab dia kat sana baik gila dengan saya. Dia memang baik. Terima kasih.